Berita selanjutnya, Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menambah kapasitas tempat tidur bagi pasien COVID-19 sebanyak 40% agar tidak terjadi antrean. Usai menggelar rapat bersama jajarannya dan pemerintah pusat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya sudah menambah sekitar 3.000 tempat tidur bagi pasien COVID-19. Sejumlah kabupaten kota juga sudah menyiapkan rumah sakit darurat COVID-19. Ganjar juga meminta seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah tetap kompak dalam mengeluarkan keputusan seperti penutupan fasilitas umum yang dinilai bisa menimbulkan kerumunan. Jawa Tengah untuk tempat tidur isolasinya nambahnya tertinggi tadi ya Pak ya, kita 40% ya Jawa Tengah ya. Ya kita bisa nambah 40%-nya itu, jadi ya dengan segala kesulitannya kita mesti berikhtiar. Ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan senario-senario rumah sakit darurat. Upaya penambahan kapasitas tempat tidur bagi pasien COVID-19 perlu dilakukan mengingat keterisian rumah sakit banyak yang penuh akibat jumlah pasien COVID-19 yang terus bertambah dari hari ke hari. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.